Kalau kita cerita pasal nasi goreng kambing ni, aku pernah makan nasi goreng kambing yang paling sedap dekat Big Brothers & Co. City Alam. So hari ni dekat Terengganu, kita ada pencabar dia, iaitu dekat kedai Sirap vs Soda. Dekat sini dia orang pun ada nasi goreng kambing. Depan aku ni nasi goreng kambing. Berapa ringgit harga aku tak tahu sebab dia main hantar je. Jadi kita nak cubalah. Sedap ke tak? Boleh dia boleh challenge ke tak dengan nasi goreng kambing dekat Big Brothers tu? Mana kambing dia? Ni kambing dia. Daging kambing best. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasa dia punya nasi goreng kambing ni nasi goreng biasa je. Cuma dia campur dengan daging kambing je. Itu je yang membezakan dia. Tapi kalau kita compare dengan nasi goreng kambing kat Setia Alam, kat Big Brothers tu, dia punya nasi penuh dengan rasa rempah. Jauh beza berbanding dengan nasi goreng kambing dekat Sirap & Rose ni. Sirap dengan soda ni. Tapi kita cuba makan dengan dia punya mint sauce. Kita ambil daging kambing sikit. Kita dah makan, okay? Kita cuba. Bila campur dengan mint sauce ni, baru dia jadi. Dia dapat rasa mint tu, lepas tu dia punya pudina tu dengan dia punya masam daripada sauce ni. Tapi kalau kita makan nasi goreng macam ni, bergantung dengan sauce dia, dia tak apa jadi lah. Kompetitor dia nasi goreng kambing dekat Big Brothers tu, itu yang paling sedap aku menangkan. Yang ni pada aku biasa je lah. Tapi okey lah. Bila kau campur dengan mint sauce tu, kau boleh rasa lah masam daripada mint, masam daripada sauce tu, lepas tu ada rasa segar daripada pudina dia tu. Okey lah. Okey lah. Nasi goreng dia ni ada rasa black pepper yang cukup kuat. Kalau kau tanya aku, daripada kau makan nasi goreng kambing, baik kau makan nasi goreng ikan air. Tu lagi sedap. Yang ni dia pedas berangin daripada black pepper tu. Tak berapa lah. Dia pedas black pepper ni rasanya. Ke pedas apa ni? Tapi rasa pepper lah. Tapi kalau kau campur dengan dia punya mint ni memang okey lah. Cuma rasa nasi goreng tu sendiri rasa pepper yang memuakkan. So daripada makan ni, baik makan nasi goreng ikan air tu lagi sedap. So untuk berapa ringgit aku tak tahu, kau dapat nasi goreng kambing yang tak apa nak sedap ni. Apa lagi kau nak? Kau makan je lah. Ni siapa nak makan ni?